Ya, habis kasih makan Rembo. Berapa kilo ini Mas Wanto? Paling baru 9 kilo. Targetnya 9 kilo hari ini. Satu udah digulung ini. Yang satu Paina itu kebetulan mau ganti kulit, mau shedding ya. Ini udah berapa bulan puasa, Mbah Wanto? Semenjak Brai udah lama sekali ya. Sekitar 4 bulanan. 4 bulan udah puasa. Puasa priatin, pati geni. Nyerakati sing duwe, ben uripe mulya. Lagi mulai buka puasa. Jadi ben dongadinonga. Men sing diingu kepenak. Sing ngingoni rezekine dawa. Yes, betul sekali. Men ge. Ben kok padha mangan disi. Ben warek ngrejekeni. Ngrejekeni. Sumuk nyentuk udar-udar ngambil disi. Alah, kesel itu di wong tua ngempani hula. Esok-esok yang gane wis gak pitik semana. Oke, ya. Berkira sangat ping. 9 kali 2,5 kira gue 18 kiloan ya, berarti. Sekitar gue lah. Berarti target hari ini 18 kilo ya, Mbah? Sekitar gue. Aku ora kelalen, aku ora salah ngitung, kadang-kadang ngomong kan salah ngitung. Jadi aja dianggap sok pinter. Lagian SD juga ora lulus kayaknya jenengan. Iya. Pantau gue, Mas. Iya. Iya, aku SD kadang sekolahnya di pinggir jalan. Kadang guru ngintip kayak dia. Oh, ini Budi, melu. Ini Budi. Budi, Budi, melu. Oh ya, Budi. Eh, gue Mas lagi di sekolah. Nah, aku bayar sekolahnya dedek, Mas Katul, ngerti ora? Ya ngerti, Mas, ya. Pak Katul nih ngompan titik. Kayaknya mulai sekolah bayar kayak. Jadi nek yang goblok aja dipaito. Iya. Jangan marah nek aku goblok. Emang ceritane wis ket kanane ya gue ya. Kalau kamu marah dengan kebodohan saya, berarti kamu yang tolol. Betul sekali. Kalau sudah tahu goblok kok dibilang goblok, goblok tolol. Yang penting bodoh tapi banyak akal apa gimana? Manusia goblok 1000 akal. Oke, itu you prinsipnya know? Berarti ya Mbah Wanto. Understand, you know? Kamu boleh bodoh tapi akalmu jangan hilang dari otakmu. Iya.